Halo teman-teman, ini pohon buah tin aku. Ini buahnya udah ada yang mateng nih teman-teman. Mari kita petik ya teman-teman. Emang udah mateng gitu? Iya nih. Siapa tuh? Mari ya, bismillah ya. Nih, udah dipetik teman-teman. Mana sih, kayaknya udah gemoy ya buahnya? Iya, ini udah gemoy. Itu tinggal berapa lagi, coba liatin. Ini yang ini nih, ini dong. Ini dua. Satu, dua. Terus? Tiga, ini ada. Oh ada ya. Ini masih kecil-kecil, terus ini juga bakalan jadi buahnya ya. Ini masih ada yang disini. Mana? Kecil-kecil tuh. Iya, banyak ya yang bakal jadi ya buahnya. Oke, okay. Sekarang mau kita cobain? Iya. Soalnya udah matang banget ya. Ayo tuh kita cobain gimana rasanya. Yuk kita cobain gimana sih rasanya buah tin teman-teman. Mari. Yuk sana masuk ke rumah. Cuci dulu. Terus nanti pakai air matang nih, rendam dulu sebentar. Oke? Oke. Udah? Udah selesai. Yuk sekarang pakai air matang. Oke. Okay. Oke teman-teman, kita rendam di sini. Udah rendam air panas dulu ya. Masukin dulu dong. Itunya buah tinnya masukin dulu. Mana lihat, jangan dihalangin. Ya. Kita pakai air panas. Dah, udah terendam. Udah itu pakai air panas ya? Iya. Ya udah. Sebentar ya. Isi ada kuman-kumannya biar enggak ada debunya. Kita tunggu agar kumannya enggak nempel lagi di situ. Biar enggak ada debunya. Oke. Okay? Oke. Nah, teman-teman, mari kita potong buah tin ini. Coba potong. Kayak gimana dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow. Cobain. Wow. Ini bisa dimakan sama kulitnya loh. Iya kan? Iya, cobain. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis gak? Manis? Udah. Itu yang setengah lagi buat Yanda ya. Itu ada habisin dulu enak. Enak rasanya. Mau coba teman-teman. Mah, itu bisa dimakan sama itunya ya. Bisa dimakan sama. Enak kok, manis. Manis? Ya udah sok. Nanti Bunda minta separoh. Itu yang separoh lagi buat Yanda. Terus sama Tristan. Nah, ini dalamnya nih. Banyak bijinya. Bukan biji itu. Ini ada biji. Jadi kayak serat kayak apa sih? Kayak serat-serat gitu. Ya, ini ada biji juga di dalam. Oh, ada bijinya. Coba lihat. Wow, kayak gitu ya. Enak? Manis banget. Udah matang sih, empuk ya. Ya, ini udah lembek. Makan. Wow. Enak? Berarti gak? Suapan terakhir, karena ini buat Yanda dan kakak. Oke. Mam, kita coba. Bukan coba kan, udah. Kita hap yang terakhir. Nanti yang itu kan bakalan matang juga, Neng. Oke, gimana? Enak banget ya, manis ya. Waktu itu kita dulu juga pernah loh beli yang keringnya itu ya, yang dried fig. Buah tin yang dikeringkan ya. Ini manis banget. Sama ini juga manis, yang itu juga manis banget kan. Enak mana? Tapi yang itu mah beli kan ya. Menurut Adi sih lebih enak yang segar sekarang. Enak yang segar apa enak yang dikeringkan? Yang segar sih. Masa? Sama aja sih enak-enaknya semuanya. Oke. Ya, dia mah lebih suka yang punya kita sendiri aja. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini ya. Nanti kita panen buah yang lainnya lagi. Dadah. Okay, dadah. Terima kasih sudah subscribe ya. Bilang dong, terima kasih sudah subscribe. Makasih sudah subscribe video kami dan nonton video kami. Dadah. I see you on my next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.
warahmatullahi wabarakatuh.